Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif kadasallahu sirra. Imam Junaid radhiyallahu anhu berkata situ, maka aku pun melakukan selama sebulan. Apa dia? Waktu nak tidur baca Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidun alayya. Setiap pagi ni siri-siri al-saqati guru ni. Apabila kamu hendak tidur pada waktu malam, maka baca olehmu Allahu, Allah Ta'ala ma'i, sertaku. Apa serta ni? Murakabah ma'iyah. Kita merasakan kesertaan Allah, iaitulah secara apa? Maknan, bukan hisian. Kalau hisian, rosak ya, syirik. Sebelah kita pula bertempat lah ya. Mana pada makna? Apa mana pada makna? Serta Allah dengan ilmunya, serta dengan tafsir iradatnya, serta dengan tafsir qudrahnya, serta dengan inkisyafil ilmi wal basar wal sama. Itu maknanya. Itu mana serta? Ya, kita perasan kesertaan Allah Ta'ala dalam takluk segala sifat ma'ani dia. Ya, kita terikat dengan dia. Tak ada satu makhluk yang terlepas daripada tafsir iradat Tuhan. Tak ada makhluk yang terlepas daripada kudrat Tuhan. Tak ada makhluk yang terlepas dari ilmu Tuhan. Ya, dan tidak ada makhluk yang terlepas daripada pandangan dan pendengaran Allah Ta'ala. Ada kita fokuskan benda tu. Sebelum tidur, pati itu. Ah, dia akan memberi ketukan kalbi dia cantik. Allahu nazirun ilayyah. Allah Ta'ala nazir, memandang kepadaku. Rasakan betul-betul. Kita sedang dalam takluk, apa dia panggil? Basar, penglihatan Allah yang maha sempurna. Allahu syahidun alayya, Tuhan menyaksikan aku. Masya Allah. Ini kalau betul-betul pun terjun ke dalam kalbi dia, dia akan rasakan ma'iyah, yang murakabah dia akan kuat. Maka aku pun melakukan selama sebulan. Setelah itu guruku berkata padaku, wahai anakku, apabila Allah Ta'ala itu bersama kamu, memandangmu, menyaksi kamu, apakah masih boleh kamu melakukan maksiat? Ha, ini ya, padahal hadis kata apa? La yazni zani wa huwa mu'min. Tidak akan berzina orang yang berzina itu ketika ia beriman. Apa maksud dia? Ketika nur iman itu menguasai ruhani dia, dia tak akan buat pekerjaan tersebut. Dan begitu maksiat yang lain, dia tak akan mengumpat, dia tak ada hasad, dia tak ada dengki, dia tak ada makna maksiat zahir dan batin, takkan ada. Ketika pancaran nur iman tu betul-betul menguasai dia, sekurang-kurang dari tiga perkara. Kesedaran ma'iyah, ya, dimurakabahkan akan, dia sentiasa dia merupakan manzur, dia dilihat dan dia syuhud akan Allah Ta'ala. Confirm cantik itu. Sebab dia nak berhasilkan apa ni, dan mana bersih ni? Qalbi, semua hati ni, dan ya, habis tu. Jadi bila dia tanya, adakah orang takkan buat maksiat? Si Janik berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memanfaatkanku dengan kalimah ini sepanjang hayatku. Lepas tu kata Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu an, sampai aku mati kalimah ini sangat-sangat memberi manfaat kepadaku dalam apa? Meninggikan makrifat dan keimanan kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Kemudian setiap kali aku berasa teringin untuk melakukan maksiat, aku akan teringat kepadanya. Bila nak buat je maksiat, ingat Allahumma'i, ya, Allahun nazir ilayya, Allahun syahid alayya. Hati ingat benda tu, ya. Mana keperasanan kalbi dia tu cantik, terang. Ya, orang kalau dia nak mencuri, tiba-tiba dia perasan orang tengok dia macam tu. Tak jadi dia. Ya, tak jadi dia curi. Tapi bila orang tengok dia, dia tak perasan. Orang parti tak perasan. Ah, dia buatlah kerja tu. Itu penting dipanggil keperasanan kalbi dengan Allah Ta'ala. Ya, sebab Tuan Guru pesan, kau jangan berani-berani nak lupakan Tuhan. Kau jangan buat tak perasan dengan Allah Ta'ala. Ha. Ada pun orang yang lalai, keperasanan dia bukan Tuhan. Keperasanan dia dengan makhluk. Ya. Kau buat ni, kau apa orang kata? Ha. Kau orang tengok, kau orang. Selagi orang dalam kalbi dia, tertutup pintu makrifat dia dengan Tuhan. Makrifat yang khasat tak akan buka. Sebab dia kena buang kan, perasaan dengan makhluk, buang bubuh keperasaan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis. Kemudian setiap kali teringin untuk melakukan maksiat, aku teringat kepadanya kalimat tiga tadi, Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidun alayya. Oleh kerana itu aku tidak lagi melakukan maksiat, ya, antara ini. Kemudian berkata Al-Muhaddis, seorang ulama hadis besar, Syekh Abdullah Al-Ghumari.
radhiyallahu anhu, dia kata apa? Lihatlah bagaimana Siri Al-Saqati. Siapa ni? Guru bagi Imam Junaid Al-Baghdadi. Padahal dia tu. Mengajar muridnya tentang ihsan. Ya, tentang maqamul ihsan. Itu anta budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Itu yang ditanyakan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW dalam hadis sahih. Akhbirni anil ihsan. Ya Muhammad, ceritakan apa itu ihsan. Maka Nabi kata, al-ihsan anta budallaha ka'annaka tara. Kamu mengabdikan diri kepada Allah seolah-olah kamu lihat. Satu, fa illam takun tara fa innahu yarak. Kalau tidak begitu, kamu kena sendar, kamu sentiasa diperhatikan oleh Allah. Ya, full time kita kena rasakan kita sentiasa dilihat pandang dan tidak ada sedikit satu saat pun pandangan Allah Taala terlepas daripada seluruh makhluknya. Ya. Cuma perasan dengan tak perasan. Bagi orang yang hati ini cantik, bersih, sentiasa syur qalbi dia. Tapi kalau hati dia gelap, ya banyak dosa maksiat sebenarnya. Oh, dia tak nampak dan dia khayal. Dia tak perasan kuasa besar melihat. Dia tak perasan dia duduk dalam kuasa besar Allah Subhanahu Taala. Guna mengajar muridnya tentang ihsan, iaitu apa? Maka muraqabah. Ya, muraqabah. Itulah itilah hati kita kepada Allah SWT. Satu lagi, atas lagi, maka min musyahadah. Ya, muraqabah, guna naik musyahadah. Sebelum muraqabah, dia apa? Muhasabah. Menghisap sentiasa. Lepas muhasabah, boleh naik muraqabah. Raqib annallaha yarak. Muraqabah kan antara sentiasa memerhatikan. Muraqabah ni banyak, di antara contoh dia macam kucing, kata banyak dalam kitab ulama buat misal kucing dengan tikus. Kucing ni lapar, dia cari tikus, tiba-tiba ternampak ekor tikus celah apa dalam hari tu. Ketika dia terteruk, dia fokus tu, pam, dia tunduk dan kita tepuk lantai boleh tak pasal. Ya, begitulah hati tumpuan, tumpuan qalbi, arif billah dengan Allah Ta'ala. Itu dia panggil muraqabah mungkin, ya. Maka muraqabah tu banyak ada pecah. Ada muraqabah secara mutlak, ada muraqabah muqayyad, ya, ada muraqabah ahadiyah, muraqabah ma'iyah. Itu ni, ya, dan seterusnya. Habis tu. Sehingga menyampaikannya pula kepada maqamil musyahadah. Ya, syuhud akan Allah Ta'ala. Ru'yatul basariyah. Pandangan kalbi dia terus dengan Allah Ta'ala. Syuhud akan Allah Ta'ala. Dan bila sampai maka musyahadah, maka dia insan kamil mukammil. Ya, yang ni boleh didik orang betul tadi. Orang duduk dalam makam musyahadah, maka dia terkawal. Ya, dia duduk, label dia bawah daripada maksum. Dia panggil mahfuz. Ya, mahfuz, bukan mahfuz Umar kan? Mahfuz. Ya, makna dia mahfuz, dia kena dosa pun macam tak dosa mana, cepat dia bertobat. Ya, itu makam makam musyahadah dan pamada mal abdul lam yashahid awsaf ar-rabbi al-azim la yumkinu an yakhruj min awsafin nafsi al-laimah khurujan kulliyan. Selama mana hamba tidak duduk makam musyahadah, tidak mungkin dia boleh keluar daripada nafsu, nafsu dia tadi, sifat-sifat nafsu yang keji secara total dia tak keluar. Sebab dia terbuka, baru dia betul tajab menghadap lazat dengan Tuhan, ketika itu barulah dia tak menghadap pada makhluk. Barulah hati dia cantik dan bersih. Habis. Dan faktor ini melahirkan ahwal, mana perubahan rohani seorang, dan melahirkan azwaq, rasa. Ya, sebab dia dengan Tuhan kena ada rasa, jangan tak ada rasa. Dia tak ada rasa ni lumpuh. Iman yang lumpuh dia tak ada rasa apa pun. Maksiat pun tak ada rasa apa. Buat taat pun tak ada rasa apa. Buat tak ada rasa apa pun. Tawak. Jangan, kita mesti ada rasa. Pindahkan rasa pada makhluk kepada rasa pada Tuhan. Ini terbalik, dengan Tuhan tak ada rasa, dengan makhluk kan gampang lagi rasa ni kan. Malulah itu dan sebagainya. Kemudian ma'rifat dan ilmu wahabiyah. Ya, ilmu wahabiyah, bukan wahabiyah tu silap. Wahabiyah tu wahabi. Wahabiyah dia panggil. Ya, wahabiyah. A yang kedua tu potong. Ilmu wahabiyah, mana ilmu Quran. Ya. Kurnian, kurnian daripada Allah, dan ulama telah mengistilahkan sebagai hakikat. Itulah ilmu hakikat. Dan ahli profesional dalam bidang ini ialah apa? Penghulu kaum sufi. Dengan dengarlah wahai saudaraku wasiat ini dan amalkanlah. Mana selalu kita muraqabah, muraqabah dan musyahadah kan tak ada. Kalau berjejak muhasabah sampai peringkat dia akan naik pada muraqabah. Ya, dan aturan-aturan dia ada diatur-atur oleh para-para masyayikh kaifiatnya. Nah, saya kamu akan mencapai maqamil muraqabah dan sampai kepada makam ya futuwah. Ha,
maka akan datang dia akan ceritakan ya, iaitu apa makna futuah. Itulah makam yang dibukakan oleh Allah Ta'ala, iaitu hati dia sentiasa menghadap akan tu, akan Tuhan. Kemudian akan datang al-futuah alla tashtagil bil khalqi anil haq. Mana makam futuah, dia tidak sibuk dengan makhluk daripada al-haq. Duduk macam mana pun hati dia kekal menghadap kepada Allah Ta'ala. Wallahana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wa maulana wa maulana khairan wa antara wa maulana. Alhamdulillah. Subhanallah. Wa ismahu la